cuma di sini nih. Main game gak pakai ribet. Download Vision Plus. Kita tenangin dia. Itu hati gue sih. Gue masih berat banget. Kayaknya gak usah dulu dia. Biar Reva ditenangin dulu sama anak-anak cewek. Kita fokus aja dulu nyari Boy lagi. Cari lagi. Iya mbak, gak apa-apa. Bisa ngebayangin gimana perasaan Reva. Dia pasti terpukul banget. Syok. Sedih. Enggak, lebih menyakitkan dibandingkan ditinggalkan oleh orang yang paling cintai. Gua tahu si Reva. Pas gua tinggal sama Edo. Harusnya hari ini hari bahagia Boy sama Reva. Tapi sekarang berubah jadi duka. Semoga aja Allah ngasih ketabahan buat Reva. Menurut kita perlu kesana gak ya? Kita samperin Reva. Kita tenangin dia. Itu hati gue sih. Hati gue masih berat banget. Kayaknya gak usah dulu dia. Biar Reva ditenangin dulu sama anak-anak cewek. Kita fokus aja dulu nyari Boy lagi. Cari lagi. Berita leader Club Warrior kecelakaan udah kesebar di mana-mana. Tapi di berita ini Boy masih dinyatain hilang. Gue lagi nonton video di TKP. Tim SAR masih berusaha buat cariin Boy. Jadi menurut feeling lu gimana tuh? Si Boy dapat diselamatkan apa enggak? Menurut gue sih enggak ya. Karena gue tadi ngeliat di sosial media, arus sungainya itu deras banget. Apalagi di dalam sungainya itu, banyak batu-batuan. Nah, feeling gue nih ya, dia masuk ke sungai, kena batuan tuh, terus pingsan dah tuh. Makanya dia hanyut. Udah lewat dah tuh. Badannya kesangkut sesuatu. Ditambah lagi dia gak bisa berenang. Oh, dan gak akan nyampe ke permukaan. And then, die. Benar. Tapi bagus kan? Iya. Kalau emang Boy beneran lewat, itu artinya gak ada satu orang pun yang ikut campur sama semua urusan geng serigala. Mantap. Dan tanpa Boy, kita geng serigala gak bakal ada lagi yang ngeresihin kita. Guys, Dan mana? Dan, ada di dalam. Yaudah, gue ke dalam dulu ya. Nin, lo tunggu sini ya.
Sayang, kamu tau gak sih kalau aku tadi lihat berita di sosmed yang lagi viral kalau Boy kecelakaan pas dia lagi mau OTW ke pernikahan dia sama Reva. Kamu udah tahu kan soal itu? Iya, yeah, aku tahu itu. Dan dendam aku ke Boy sekarang udah selesai. Liora bisa istirahat dengan tenang sekarang. Dan my queen, sekarang hati aku sepenuhnya buat kamu. Dean masih ngira kalau gue beneran cinta sama dia. Dia nggak tahu aja. Kalau sampai kapanpun cinta gue cuma buat Mondi. Sayang, aku ikut seneng kalau kamu udah bisa lupain Liora. Sekarang kamu bukan cuma pemimpin di geng serigala, tapi pemimpin di hati aku. Kita habis beberes di rumah buat kamarnya Non Reva ya? Mm-mm. Soalnya kata Den Boy, setelah akad nikah, Non Reva mau langsung dibawa ke rumah, Pak. Iya, Pak. Sebenarnya saya pengen ngeliat Den Boy ijab kobul, Pak. Lancar-lancar aja kan ijab kobulnya? Soalnya di rumah latihan terus ijab kobulnya. Lancar kan, Pak? Oh, cuma kok sepi banget. Pada kemana, Pak, orang-orang? Bi, Boy dan Reva tidak jadi menikah. Hah? Kok bisa? Iya. Tadi di perjalanan Boy mendapatkan kecelakaan. Dia terlempar ke sungai. Aduh. Dan sampai sekarang belum ditemukan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Den Boy. Aduh, enggak mungkin. Aduh. Enggak mungkin, Pak. Enggak mungkin, Den Boy. Aduh, jangan pakai pilih satu juga kali, Bi. Hilda, tolong ambil minyak angin. Ini pembantunya Boy pakai pingsan, bikin tambah repot. Bi, Bi. Hilda, ayo dong. Cepetan, Hilda. Ambil minyak angin, ayo. Penting banget, apa? Bi, istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bi,